Irfan Bachdim telah resmi meninggalkan PSS Sleman pada awal musim BRI Liga 1 2021. Teka-teki masa depan Irfan Bachdim menjadi pertanyaan, Persib Bandung jadi tempat baru? Sejumlah tim elit di Liga 1 2021/2022 terus dikaitkan dengan pemain yang pernah merumput di J-League tersebut. Sebagaimana yang diketahui, panasnya internal PSS Sleman diwarnai dengan keputusan undur dirinya Irfan Bachdim. Irfan Bachdim memilih untuk menyudahi jalinan kontraknya lebih dini dengan klub berjuluk Super Elja itu lantaran faktor keluarga. Alasan mantan pemain Persema Malang itu untuk meninggalkan PSS Sleman ia unggah melalui Instagram pribadinya, Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021. "It hurts but I have to follow my heart. Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Meninggalkan teman-teman itu juga sangat menyakitkan buat saya," tulis Irfan Bachdim. Ia mau tak mau harus memilih untuk tinggal bersama klub atau mengutamakan keluarganya. "Bagi saya, keluarga adalah hal terpenting di dalam hidup. Mereka adalah inspirasi dan motivasi terbesar untuk saya," jelasnya. Irfan mengaku bahwa dirinya merasa tak nyaman untuk meninggalkan keluarganya dalam jangka lama. "Saya tidak merasa nyaman ketika mereka tidak bisa bersama saya dalam waktu yang cukup lama." Sebagaimana yang diketahui, baik istri dan buah hati Irfan Bachdim saat ini menetap di Pulau Dewata. Menjadi pertanyaan tentunya, kemana destinasi selanjutnya bagi Irfan Bachdim? Meski demikian, ada sejumlah tim yang konon kabarnya memiliki peluang besar untuk menggunakan jasa pemain timnas Indonesia ini, seperti Arema FC, Persija, dan Persib Bandung. Persib Bandung dihadapkan dengan lawan berat di laga perdana seri kedua Liga 1 2021. Bagaimana tidak, Persib dijadwalkan melawan sang pemuncak klasemen sementara Liga 1 2021 yakni Bayangkara FC. Dalam hal ini, Persib sepertinya patut mewaspadai striker Bayangkara FC, Ezekiel Nduasel. Seperti yang diketahui, pemain berusia 33 tahun merupakan top scorer sementara Liga 1 2021. Dari 6 pertandingan, Ezekiel berhasil mengemas 6 gol. Meski begitu, bek Persib, Nick Kuiper menegaskan tak takut berhadapan dengan Ezekiel. Nick justru mengaku senang bisa melawan mantan rekannya tersebut. Namun terlepas dari semuanya, Nick tetap mengakui kualitas Ezekiel dalam membobol gawang lawan. "Sebenarnya saya senang bisa berhadapan dengannya di pertandingan," kata Nick, dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. "Dia striker yang sangat bagus dan sudah mencetak banyak gol untuk klubnya selama ini," ujarnya. Lebih lanjut, ketika pertandingan nanti terlaksana, Nick berniat mencegah Ezekiel mencetak gol. Untuk mewujudkan hal tersebut, persiapan pun kini telah dilakukan oleh pemain asal Belanda itu. "Ini menjadi tugas saya untuk mencegahnya dan mencetak gol ke gawang kami," ucap Nick. "Saya akan melakukan persiapan sebaik mungkin dan ketika kami bertemu nanti, saya akan siap menghadapinya," tuturnya. Sementara itu, duel antara Persib versus Bayangkara FC akan terlaksana pada tanggal 16 Oktober mendatang. Pertandingan bakal digelar di Stadion Moh Subroto, Magelang, Yogyakarta. Bek Persib Victor Igbonevo akan menjajal laga leg kedua timnas Indonesia menghadapi Taiwan Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021. Setelah itu ia akan dipulangkan pelatih Shin Tae-yong. Namun, Igbonevo akan menjalani masa karantina begitu tiba di Indonesia sebelum gabung ke klub. Robert Alberts, pelatih Persib, melihat situasi itu sebagai ancang-ancang ketidaksiapan bek naturalisasi tersebut melawan Bayangkara FC, Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021.
Untuk itu, pelatih 66 tahun ini lebih proper menyiapkan duet Nick Kuiper bersama Ahmad Jufrianto di benteng pertahanan. Victor akan kembali, kami masih belum tahu kapan, dan kami belum tahu juga bagaimana keadaannya secara fisik atau mental saat ia kembali nanti. Saat ini masih tidak mungkin untuk melihatnya secara pasti karena akan ada juga masa karantina yang perlu ia lalui. Untuk saat ini di posisi bek tengah, kami memiliki Nick dan Jupe, yang sudah tampil dengan baik, terang Robert. Ia percaya kepada pemain yang ditunjuk bermain di lapangan. Membangun sebuah tim tak hanya cukup fondasi yang kuat namun juga kedalaman yang mumpuni. Pada laga melawan PSM Makassar, mereka telah membuktikan diri ketika harus kehilangan Igbo Nevo dan Kuiper, duet Jupe dan Supardi bisa diandalkan walau harus kebobolan satu gol. Ketika membangun sebuah tim, Anda juga akan membangun kedalamannya karena untuk menjadi juara, tim harus memiliki kedalaman yang sangat baik. Di laga kontra PSM, kita lihat kami melakukan pergantian di bek tengah yang merupakan bagian dari tulang punggung sebuah tim dan hasilnya tetap baik, sebutnya. Persib juga akan kehilangan Ardi Idrus di posisi bek kiri dan Mark Klok di pos lini tengah karena akumulasi kartu kuning. Ini giliran pemain lain menunjukkan kapasitasnya serta bagaimana caranya si pemain menjawab kepercayaan yang sudah diberikan. Persib Bandung terus melakukan persiapan jelang dimulainya seri kedua Liga 1 musim 2021. Dalam hal ini, pelatih Persib, Robert Rene Albert serupanya mulai merealisasikan janjinya sebelumnya. Tepatnya, dengan jeda waktu yang ada, Robert berniat melakukan perbaikan di lini serang Persib. Apa yang diperbuat Robert bukannya tanpa alasan. Seperti yang diketahui, lini serang Persib belum menunjukkan tajinya pada seri pertama Liga 1 2021. Dari 6 pertandingan tak ada satupun striker Persib yang mampu mencetak gol. Fokus utamanya secara spesifik untuk meningkatkan kualitas penyerangan dan lebih agresif dalam permainan, kata Robert, Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2021. Ini akan berjalan otomatis setelah kami bisa mencetak gol. Itulah prioritas kami, ujarnya. Tak berselang lama, Robert langsung memenuhi apa yang menjadi niatannya. Pada sebuah internal game, pelatih asal Belanda memfokuskan latihan untuk memperbaiki kualitas penyerangan. Hari ini kami berlatih 11 versus 11, meningkatkan kualitas penguasaan bola dan penyerangan, ucap Robert, dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Seperti menerapkan umpan terobosan di sepertiga daerah lawan dan tentu saja juga tentang mencetak gol, ujarnya. Namun sayang, program dari Robert sepertinya belum bisa dikatakan berhasil. Pasalnya dalam game internal tersebut striker Persib kembali belum bisa mencetak gol. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, skuad Persib dibagi menjadi dua tim yakni tim biru dan tim berompi. Duel ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Dua gol tim biru semua dicetak oleh Muhammad Rashid. Sedangkan dua gol balasan tim berompi dicatatkan atas nama Erwin Ramdhani dan Zalnando.